Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi la yawmiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi, mantan pengurusi dan semua adanya terkuasa Masjid Al-Ghufran, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah azza wajalla pada pagi ini 10 Rabiul Awal 1446 bersamaan dengan 14/9/24, kita teruskan bicara kita dalam program Mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita sebut tentang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatasi semua cinta-cinta yang lain. Sebagaimana yang Allah Taala, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Sayyidina Umar, ketika Umar menyatakan dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lain kecuali dirinya sendiri. Nabi kata, "La ya Umar, hatta min nafsi, mungkin cinta kepada aku lebih daripada diri kamu sendiri." Maknanya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mengatasi segala kalanya di kalangan makhluk. Maka apakah cara kita nak menunjukkan kepada kita ni cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iaitulah kita kembali kepada perintah Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu benar-benar cinta kepada Allah, kamu kena ikut aku. Maknanya cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah dengan mengikut sunnah, mengikut ajaran yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi program kajian kita kepada Al-Quran ataupun kita sebut dengan nama tadabbur Quran kita pada pagi ini, insya-Allah ana akan bawa 7 pujian Allah SWT kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Kita panggil tadabbur 7 ayat yang Allah SWT nyatakan azim qadrihi, tingginya kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah puji dia dan Allah Taala bersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh puak-puak Quraisy terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pelajar, para pencinta ilmu, kita tanda ada 7 ayat yang dah sempat kita kumpulkan untuk perbincangan kita pada kali ini, insya-Allah. Kalau nak cari kitab yang besar, banyak lagi. Al-Khasaisul Mustafa, ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, banyak. Yang kita nak ambil hari ini 7 ni minal ayat daripada Al-Quran Karim. Yang pertama, Allah Taala sebut dalam Al-Quran Karim dalam surah Asy-Syarh, "Wa rafa'na laka dzikra." Warafa'na laka dzikra. Alam nashrah laka sadrak.
warafa'na laka sadrak, warafa'na laka zikrak. Kami angkat bagimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutan yang baik. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Asy-Syarh ayat 4. Jadi anda akan ambil ayat tempat yang kita nak bincang ni. Kalau kita hurai daripada awal ayat panjang. Maka Allah SWT telah mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia wa fil akhirah. Di dunia dan di akhirat. Kata Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir, Ibnu Katsir menukilkan daripada pandangan ulama salaf menafsirkan ayat ini, ay la azkur la uzkar illa zukirta ma. Allah kata tidak disebut aku kecuali engkau juga akan disebut sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling tinggi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bila sebut Allah Taala, hatta dalam syahadah mesti kita bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu tempat itu dalam azan. Al-Imam Al-Qurtubi menyenaraikan lebih panjang daripada Ibnu Katsir. Kata Qurtubi, zukirta ma'i fil azan, dalam azan. Bila sebut ya asyhadu an la ilaha illallah, muazzin akan sebut wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa fil iqamati, dalam iqamat sama juga. Kita akan sebut sekali lagi nama Allah dan juga disebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tashahhud, ketika kita bertasyahud dalam solat juga disebut. Tiga. Pada hari Jumaat di atas mimbar, biasanya imam ataupun khatib akan baca wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan, sebut. Wa yaumal fitri, khutbah fitra, yaumal adha, sebut. Ayyamut tasyrik, pada hari-hari haji banyak disebut tentang nama Nabi. Wa yaumi arafah, ketika melontar di atas safa marwah dalam khutbah nikah. Dan umumlah yang kepentingnya, orang akan sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sebut nama Allah. Jadi kita kata ini di antara yang pertama, wa rafa'na laka zikra, kami angkat sebutan namamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beri apabila sebut nama Allah, disebutnya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, surah An-Najmi, suratul Najmi ayat 2. Tanda suratul Najmi ayat 2. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sahabat kamu itu, puak-puak kafir mari tuduh kata Nabi gila, majnun, ahli sihir, macam-macam tuduhan yang tak logik dan tidak munasabah. Maka Allah Taala bawa sifat Nabi, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah sahabat kamu itu sesat dan tidak juga dia terpesong. Maka dalam ayat ini, zakkallahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu fi aqlihi. Ayat ini Allah Taala sebut pujian kepada akal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya akal dia ni orang cerdik, bukan orang sesat, bukan orang menyeleweng. Tidak seperti yang kamu kata. Tiga ya tuduhan kepada Nabi. Sihir, gila, syair. Itu semua tu Allah Taala nafikan dalam Al-Quran. Semua tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh Quraisy terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dinafikan, telah dibersihkan oleh Allah sendiri kepada kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu jangan duk kata tak terpasang. Orang tahu macam mana watak majnun. Siapa pun boleh tahu, boleh kenal. Takkanlah kita tak boleh kenal. Beza banyak jauh. Sebab itulah bila Quraisy attack jemaah haji, jemaah haji mari,
dia duduk tunggu tepi jalan nak masuk Mekah. Tunggu tepi jalan masuk Mekah. Mugi Mekah tu ingat ada seorang pemuda nama dia Muhammad bin Abdullah, mau jaga dia dekat dia. Sebab dia ni sama ada ahli sihir ataupun bila. Manusia ni bila kuat sangat di ayah, orang duk cela sangat, orang mula nak tahu, nak kenal. Siapa dia? Betul kau ni, itu Tuhan. Hei, mari kita cari. Itu sebab orang, maknanya Quraisy yang tolong mempopularkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kita ni sebab itulah kata di para pengkaji sejarah, dia kata kalau benda yang tidak baik jangan ditularkan. Nanti orang lebih mencari benda yang tak baik itu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, ghawa al-ghayyu diddur rusyd. Maknanya orang bukan orang tak cerdik. Tak cerdik. Ataupun al-ghayy bermakna takallama bil batil. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak bercakap dengan benda batil. Semua orang yang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut. Kata di sahabat Ali atau siapa kata, Nabi ni kalau orang tak kenal tengok dia, ha bahu, rasa hebat. Bila dah kenal, sayang. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belum kenal tengok dia rasa hebat. Orang yang sudah kenal menyayangi, mahabbah, cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang mari dia ayah kata dia tak betul. Lagi orang nak cari dan lagi cepat perkembangan ilmu lagi laju. Allahu akbar. Maka alhamdulillah Allah Taala puji dia. Yang kedua, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kamu ni bukan sesat dan bukan juga orang yang menyeleweng, yang tak betul dia punya pemikiran. Alhamdulillah. Kata Syekh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, "Wa man ta'ammala," siapa dia perhatikan pentadbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam susunan yang dibawa, dalam pribadi dia, dalam siasah dia, dalam apa saja yang Allah SWT anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bermasyarakatnya dengan non muslim, sehingga dikatakan tak ada orang yang mana satu yang buat kepada musuh seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Yahudi yang ada di Madinah. Nabi buat baik. Tiga kabilah Yahudi di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Nabi buat perjanjian damai, buat piagam Madinah. Perjanjian damai, tapi mereka lah manusia yang celaka, yang jahat, yang telah membatalkan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma malangnya di antara manusia dalam banyak-banyak penganut agama ni, agama orang Yahudi yang paling sikit masuk Islam. Nak banding dengan Nasara. Nasara lebih ramai masuk Islam kalau dibandingkan dengan Yahudi. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pujian yang ketiga dalam surah An-Najm juga ayat 3 dengan ayat 4 sambungan yang tadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah kata wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW tidak bercakap dengan hawa nafsu dia. No, tidak. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi SAW perkatakan itu, apa yang baginda sampaikan itu, wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi wahyu ni macam-macam dia punya cara turun wahyu. Ada wahyu malaikat Jibril datang baca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita baca kepada umat, itu dia panggil Al-Quran. Ada wahyu yang disampaikan tidaklah dibaca, itu dia panggil wahyu dalam semua tasyri' perundangan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama tafsir, laisa nutuhu, cakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan terbit daripada hawa nafsu, tidak. Nabi akan jawab
akan cakap, akan sampaikan apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia, baru dia sampaikan dalam perundangan. Dalam perundangan, dalam bak makan minum ke dalam bak perkara biasa kehidupan, tak ada masalah. Nabi boleh cakap ya, sebagai seorang manusia. Tapi dalam bak perundangan, tidak mungkin. Maka di sinilah para ulama tafsir dan juga ulama hadis mengatakan bahawa as-sunnatu wahyun. Sunnah Nabi SAW itu wahyu. Sunnah Nabi itu sendiri wahyu. Dan disebut dengan nama wahyaini. Dua wahyu. Siapa dia? Al-Quran. Wahyu yang dibaca, yang disampaikan, yang diberibadat dengan bacaan. Yang kedua, wahyu daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidaklah bacaan hadis sama seperti pahala baca Quran setiap huruf 10. Nah. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala telah puji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam percakapan, dalam tutur kata. Nah, tadi yang kedua tadi dalam akal pemikiran. Kita kena tanda. Yang ketiga ni Allah Ta'ala puji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi nutqihi wa kalamihi, dalam kata-kata dia, dalam ucapan dia. Maka sangat tidak betul penyelewengan yang dibuat oleh golongan anti hadis, yang kita panggil golongan anti hadis. Dia kata, buat apa kita nak ikut dia? Kenapa nak ambil kalam dia? Dia manusia. Kita kata, lah. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Aku manusia seperti kamu, tapi Allah Ta'ala beri wahyu pada aku. Ini yang tidak ada pada kamu. Jadi kita jangan samakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia biasa. Lah. Betullah dia manusia dari sudut asal kejadian. Tapi dari sudut jawatan, dari sudut kedudukan, maka dia bukan seperti manusia biasa. Karena Allah Ta'ala lantik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang menerima wahyu, menerima arhan dari Allah Azza wa Jalla untuk disampaikan. Dan termasuk juga Allah SWT puji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hati dia dan dalam pandangan dia dan hati. Nah, tanda ni, dalam pandangan dia dan hati. Faqala subhana ma zaghal basar wa ma tagha. Tengok ayat dalam surah An-Najmi ayat 17. Sebab surah An-Najmi ni Allah Taala cerita tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mi'raj naik. Ma zaghal basar wa ma tagha. Apa yang Nabi kita tengok? Betul. Maka Nabi balik sampaikan, now dia tengok syurga, dia tengok neraka, dia tengok apa saja yang Allah yang tengok. Maka itu nak Allah Ta'ala perbetulkan. Dari sudut hati Nabi, dalam surah An-Najmi ayat 11, ma kadzabal fuadu mara. Hati dia tidak membohong apa yang dia tengok. Jadi alhamdulillah, maknanya Allah Ta'ala puji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah An-Najmi, Allah Ta'ala puji akal dia. Allah Ta'ala puji sebutan dia, bahasa dia ataupun kalimah dia. Allah Ta'ala puji pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemandangan dia. Dan Allah Ta'ala puji hati. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka lahir daripada pandangan yang suci inilah lahirnya perkataan yang suci. Karena itulah ahli psikologi mengatakan, para ulama mengatakan, kita ni para jemaah sekalian, apabila kita mengeluarkan kata-kata nasihat yang suci daripada hati, minal qalbi ilal qalbi, dia akan sentuh hati orang yang mendengar. Tapi kalau kita sebut nak tunjuk orang je, orang seronok dengar. Mungkin orang boleh gelak, boleh ketawa dengan mendengar cakapan kita, tapi dia tidak akan turun ke hati. Itu yang kita bimbang hari ini. Ramai yang pendengar, tapi tidak ramai yang dapat kesan daripada pengajian yang mereka terima. Ramai orang baca Quran, tapi maya ta'asar, dia tidak terkesan dengan Quran yang dibaca. Kita kata Masya Allah Tabarakallah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam surah At-Taubah, dalam surah At-Taubah ayat 128, 128, Allah Ta'ala puji baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang interaksi dia dengan orang, dengan sahabat-sahabat dia.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu rasul min anfusikum. Telah datang kepada kamu rasul min anfusikum, daripada jenis kamu. Mana nabi ini bukan malaikat, dia manusia. Ha, kalau Allah Taala hantar malaikat mari penat kita. Nah, malaikat dia tak makan, dia tak kahwin, dia tak tidur, dia tak apa. Jadi susah kita. Bila datangnya manusia, di situlah kita boleh tahu interaksi kita mudah. Ada juga sebagai ulama tafsir kata min anfasikum, dari orang yang terbaik dari kalangan kamu. Sama ada anfusi, mana daripada jenis jenis manusia, ataupun anfas dengan mana terbaik di kalangan kamu. Dua-dua itu betul. Nabi kita manusia dan manusia yang terbaik. Alhamdulillah. Apa sifat dia? Azizun alaihi ma'anittu. Susah hati sangat. Kalau sahabat-sahabat ditipu, susah hati. Harisun alaikum. Suka sangat Nabi nak beri kebaikan kepada kamu. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan dengan orang yang beriman, Nabi kita bersifat dengan rauf rahim, kesian belas dan sangat rahmat dia kepada sahabat-sahabat dia. Maka ayat ini kata dia ulama tadabbur, asnallahu azza wa jalla wa madahan nabi sallallahu alaihi wasallam fi alaqatihi bi ashabihi. Allah Taala puji Nabi dan Allah Taala puji hubungan Nabi dengan para sahabat. Allahu akbar. Sampaikan khadam Nabi nama dia Anas, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam. Anas kata 10 tahun aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak pernah Nabi jerkah aku, tak pernah Nabi herdik aku, tak pernah Nabi cerca aku, tak pernah dimarah. Kecuali adalah beberapa teguran yang Nabi tegur. Anas ni kanak-kanak. Ya, pasal itulah kita kata kanak-kanak ni perlu diberi didikan, bukan dijadi sebagai hamba abdi ataupun dijadikan dieksploitasi dengan apa cara sekalipun. Lah, anak kata aku duduk khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mulia sifatnya, tak pernah ditengking, diherdik, apalagi dimaki hamun. Lah, dan di akhir ayat Allah Taala sebut dua nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diambil daripada nama Allah, bil mu'minina raufur rahim. Jadi ini menunjukkan bahawa kata Ibnu Abbas samahu bismaini min asmaihi, Allah Taala namakan Nabi dengan dua nama dia, raufur rahim. Maksudnya Nabi ni sallallahu alaihi wasallam yang berkasih sayang dan rahmat kepada sahabat-sahabat dia, itulah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rauf ar-rahim. Sebab tu dia kata di Imam Al-Manawi, dia kata dia tak guna alif lam, raufu rahim. Amma bi sighati ta'rif ar-raufur rahim, alif lam gitu fa zahir, maka yang zahirnya ini untuk Asma'ul Husna. Yang dikenal ada beza di itu, Ra'uf Rahim. Baiklah para jemaah sekalian, itu yang keberapa? Yang keempat, Allah SWT puji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang begitu besar. Hubungan dia dengan manusia cukup baik. Maka Nabi SAW juga ajar kepada kita hubungan di antara sama-sama kita. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru, mu jangan hasad, jangan benci kepada orang yang beriman, jangan bila jumpa berpaling belakang tak mau tengok muka, tak mau bersalam. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah Taala yang bersaudara macam adik-adik. Itulah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cari bila sampai kepada kita hari ini, di antara orang yang menjadi cemuhan kita, saudara kita yang beriman. Orang yang menjadi cemuhan kepada kita, saudara kita yang beriman. Dan bahkan orang yang bukan beriman, relax je dia, tak ada apa-apa.
tak pernah dicemuh, tak pernah dihentam oleh kita sendiri. Maka kita mengatakan inilah satu kebincangan yang perlu diperbetul dan diperbaiki. Kita kata yang sangat besar yang dididik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menarik tadi, saya teringat ayat yang dibaca oleh Al-Fadhil Tuan Imam dalam solat subuh tadi menarik. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bilqist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dil. Tengok ini didikan Allah Taala ajar kepada kita. Hendaklah kamu menjadi tegakkan syuhada'a lillah, menjadi saksi yang ikhlas. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin. Kalaulah ada orang yang kita tak suka, contohnya kita benci pada orang ini sebab-sebab apa, tapi yang adil mu kena berlaku adil. Kau benci itu kenapa? Satu sifat yang tak baik contohnya. Kita kata itu je yang tak betul. Aku tak suka ni, tapi kalau kita ambil angkat borong semua sekali dia siapa bersih, maka itu dia panggil tidak adil. Dalam ayat ini Allah Taala kata adilu huwa aqrabu littaqwa. Kamu berlaku adil lah, kerana adil itu lebih hampir kepada sifat seorang yang bertakwa. Baik para jemaah sekalian, itu selingan kebetulan dengan ayat yang kita baca dan juga dalam sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadi Nabi kita didik kita supaya bersahabat dengan baik. Yang kelima, lima dah kita ya. Yang kelima, siapakah teman dia? Siapa dia orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun makhluk lain? Maka Allah Taala sebut dalam surah An-Najmi ayat 5, 'allamahu syadidul quwa. 'Allamahu syadidul quwa, yang bawa ilmu kepada Nabi menjadi perantara, guru dia siapa dia? Makhluk yang kuat, iaitulah kata di ulama tafsir Jibril alaihi salam. Mana Jibril yang menjadi perantara antara Nabi sallallahu alaihi dengan Allah azza wajalla. Jibril yang menjadi perantara di antara Nabi sallallahu dengan Allah azza wajalla, maka dikira Jibril sebagai guru yang membawa ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah para ulama mengatakan bahawa zakallahu azza wajalla muallim. Allah Taala puji guru dia. Jadi kita hari ini pun pentingnya dalam kita hidup hari ini, bila kita nak berguru, bila kita nak belajar, kita kena semak siapa orang yang kita nak menerima ilmu. Sebab ilmu hadza, ilmu ini agama. Qala Allah qala Rasul. Tapi kalau orang asyik duk bawa cerita pelik-pelik ya, mari duk mengajar dah, sama ada bawa cerita dia sendiri, mimpi jumpa Nabi sana jumpa sini, ataupun cerita yang kita dengar pun ajaib. Banyak ni cerita pelik-pelik yang keluar dalam yang dibawa oleh cerita-cerita. Maka kita mengatakan itu tidak autoriti. Maklumat yang dibawa tidak autentik. Kita nak beragama ni kita kena balik kepada ma qala Allah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup. Itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggal pada kamu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita boleh tengok, boleh semak. Sama ada dia datang guru yang selalu bercakap yang tak ikut fakta, lebih kepada cerita-cerita ya. Kita nak dengar cerita pun ajaib, selingan bolehlah sekali-sekala cerita dah tentang karamatul awliya, tak ada masalah. Tapi kalau itu menjadi sumber hukum, kita katalah satu. Ciri yang kedua yang kita kena jauhi, mulut dia hantam orang, asyik duduk mengata orang ya. Asyik kita pergi belajar majlis ilmu nak mendapat ilmu, nak bersihkan jiwa, nak mendekatkan kita kepada Allah azza wajalla. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ilmu yang berkat itu, ilmu yang bermanfaat itu, yang kita doa pagi tadi lepas solat subuh, kita doa apa? Allahumma inni, cuba kata kalau yang belum kata lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tiga yang kita minta, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi lepas subuh,
termasuklah wanita yang uzur tak solat subuh pun baca zikir ni, baca doa ni, pagi baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta ya Allah, aku nak ilmu yang bermanfaat. Jadi kata di para ulama, termasuklah Ghazali yang saya sebut tadi rahimahullah, dia kata ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bila kita belajar makin kuat kita takut pada Allah Taala, makin tinggi darjah khasyah pada Allah, dan makin aktif kita untuk beribadah. Ini kita bimbang hari ini, kita asyik duk belajar aje. Nah, ibadat yang tak bertambah, kita kata rugi besar para jemaah sekalian. Sebab itulah kata orang, nak berguru, carilah guru yang betul-betul. Yang kita nampak, kata orang jangan tengok body, tengok apa yang dibawa. La tanzur ila man qala, walakin zur ila ma qala. Jangan tengok orang, tengok apa yang dikata. Kita yang jadi masalah sekarang ini, sebahagian daripada masalah dari sudut pendidikan kita ini, apabila kita fanatik. Oh, dia cakap betul lah. Kalau tak betul pun diperbetulkan. Ha, itu masalah. Kalau tak betul cakap, eh tak betul ni. Menyalahi sunnah ni. Apa yang disebut oleh para ulama matabah tak macam ni. Jadi kita kata, tengok kepada apa yang orang cakap. Tengok, jangan tengok semata-mata tengok pada orang yang bercakap. Ha, tapi kalau orang bercakap tu dia warak, dia telus, dia jujur, dia betul, kredit lagi tinggi darjat yang kita dapat. Kita kata alhamdulillah. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala puji semua sifat Nabi. Dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai budi pekerti, akhlak yang sangat agung. Maka ayat ini asna Allahu azza wa jalla ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala puji sifat Nabi, Allah Taala puji akhlak Nabi, Allah Taala puji bahkan sifat khalq, kejadian Nabi pun cantik. Seorang sahabat nama dia Hassan radhiyallahu anhu, Hassan bin Thabit, dia baca syair. Dia kata ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid an-nisa. Allahu akbar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang lebih cantik daripada engkau tak pernah aku tengok. Ahsanu minka, lebih elok daripada Nabi tak pernah aku tengok. Wa ajmalu minka lam tad, orang yang lebih comel daripada Nabi tak pernah dilahirkan oleh seorang ibu. Itu pujian Hasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut fizikal. Dari sudut akhlaknya, bukan Hasan yang puji, Allah yang puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau mempunyai budi pekerti yang sangat mulia. Dan dalam ayat lain Allah Taala sebut dalam suratul Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kita pada peribadi Nabi SAW itu menjadi contoh qudwah yang begitu elok. Jadi kita kena ambil. Kata Syekh Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, Qadhi Iyad ni seorang tokoh yang hebat. Wa ammal akhlaq. Ha, akhlak Nabi SAW, akhlak yang mulia. Adab yang dibawa, yang ditunjuk oleh Nabi, adab yang cukup tinggi dia punya darjat. Semua orang yang mengenali bagi Nabi-Nabi SAW, tak ada orang yang mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata akhlak yang mulia ni sifat yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utuskan kau ya Muhammad kecuali membawa rahmat kepada sekalian alam. Maknanya kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membawa rahmat kepada seluruh alam. Apa dia maksud dia? Tuan-tuan tanda. Dalam ayat ini bukan manusia yang dapat rahmat. Termasuk hayawan, termasuklah alam, dia panggil alam ni mana pokok-pokok, alam sekitar, semuanya terdapat dalam rahmat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan nak tengok secara maya, ada dalam sebuah kitab yang ana baca, nama dia Ar-Rahmatul Muhdah. Ar-Rahmatul Muhdah, rahmat yang Allah Taala anugerahkan kepada kamu. Siapa dia? Iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak silap saya, lebih kurang dalam 20 siri kuliah yang saya sampaikan,
rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, rahmat kepada anak-anak, rahmat kepada kawan-kawan, rahmat hatta hayawan. Nabi kata apa? Inna Allah katabal ihsan fi kulli syai. Allah Taala tetapkan sifat ihsan dalam semua perkara. Wa idza zabahtum fa ahsinu zibh. Allahu akbar. Bila kamu nak sembelih, sembelih dengan cara elok. Tajamkan pisau. Rebahkan hayawan dengan cara yang selesa. Maknanya apa lagi yang kita nak? Nak cari human right, nak cari apa right lagi atas dunia ni? Yang right-rightnya semua telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil rahmatun muhada. Rahmat. Mungkin tuan-tuan nak tahu juga rahmat dia kepada lain apa cerita? Jawab dia, Nabi dulu bila umat dia menentang, dia akan doa kepada Allah supaya binasakan mereka, habis total semua sekali. Sebagaimana berlaku pada umat Nabi ni. Mari popo LGBT zaman Nabi Lut, Allah Taala balik bumi, hujan batu, mati semua sekali. Tapi begitulah syaitan, kalau dia sudah create satu maksiat, menu tu ataupun maklumat tu ada dengan dia, memori tu ada. Walaupun spesies tu habis dah. Kalau nak kira LGBT ni tak ada dah. Zaman Nabi Lut semua sekali total mati belakang. Kenapa muncul balik? Sebab kunci ada pada syaitan. Syaitan kata tak apa, tenang-tenang kita pelaga balik pula, hidup balik pula. Mari zaman umat Nabi SAW buatlah jahat setara mana pun, LGBT ke apa benda zalim ke, dia tidak binasakan total kebinasaan, tapi mungkin binasa di tempat tu je. Jahat sini-sini. Jadi kebinasaan secara umum tidak berlaku. Dan termasuk juga orang-orang kafir yang menentang depan Nabi SAW, dia mati begitu ya. Tapi zaman Bani Israel contohnya, bila Allah Ta'ala larang daripada tangkap ikan pada hari Sabtu, mereka pergi gali lubang hari Jumaat. Hari Sabtu ikan masuk dalam lubang, hari Ahad mereka timba kolam. Akhirnya mereka akan jadi kunu kiradatan khasiin, dia akan jadi kera dan monyet pada saat itu. Jadi alhamdulillah kita kata rahmat Allah Ta'ala hatta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini rahmatun muhda, rahmat kepada seluruh alam. Syariat dia berpanjangan sampai ke hari kiamat. Nabi dulu dah masa tu ya, dia panggil lokal tempatan. Musa pada Bani Israel, orang ni kepada orang ni, Nabi lirahlil alamin kepada semua orang putihnya, orang hitamnya, orang Melayunya, orang Arabnya. Duduk di bawah siapa? Duduk di bawah rahmat yang dianugerahkan, dia dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jemaah sekalian, 7 ayat Allah Taala sebut tentang kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam 7 ayat yang kita baca ini, yang kita tadabbur pagi ini, lebih meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa sikap kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam suratul Ahzab Allah Taala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Taala dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi wasallim. Muslawat dan kamu bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suratul Ahzab ayat 56. Maknanya bukan mu saja di manusia. Allah Taala mula bada abi nafsi innallaha wa thanna bi malaikati quds. Kita selalu dengar lafaz khutbah, ujung-ujung khutbah imam baca. Allah Taala mula dengan dirinya. Kemudian diikuti oleh para malaikat. Kemudian datang kepada kamu ya ayyuhallazina amanu sallu, hai orang beriman selawat. Ketika turun ayat ini, para sahabat datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah, kami dah pandai beri salam. Allah Taala perintah dalam ayat ini, sallu, selawat. Kaifa nusalli? Macam mana kita nak selawat? Maka ketika itulah Nabi kita ajar kepada beberapa sahabat, Allah qul. Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai ke innaka Hamidum Majid. Jadi sebab itulah Imam Ibnu Hajar, ulama tokoh hadis yang masyhur dalam dunia ini, mengatakan bahawa tidak ada selawat yang lebih afdal, lebih daripada selawat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat dan dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mulutnya, dengan lidahnya yang mulia. Sebab Nabi tak akan pilih untuk dirinya, Nabi tak akan ajar kepada sahabat illa kecuali yang terbaik. Jadi marilah kita
perbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kira musim, tak kira malam atau siang, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat. Fa aktsiru minas salah, kita banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para sekalian, itulah kata beberapa orang ulama. Dia kata la sabilana an nasta'id al ayat, tak ada masa, tak cukup masa kita nak kumpul semua ayat-ayat yang menunjukkan kepada kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beberapa ayat ini yang zahir yang jelas. Al-Imam Ibnu Izzuddin Ar-Rusalam dalam sebuah buku yang ditulis Bidayatul Usul fi Tafdhilir Rasul, saya terjemah dengan perkataan 41 kelebihan Nabi, salawat telah mengumpulkan 41 kelebihan Nabi mengatasi para anbiya yang lain daripada sunnah Nabi sallallahu yang sahih. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku ni 41 kelebihan Nabi. Dan yang kita yang terbaru ni saya usahakan sebuah buku, nama dia Tahzibus Sirah, ringkasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis al-Imam Imam Nawawi rahimahullah, dan kita telah terjemahkan buku ini untuk bacaan orang Malaysia. Kita kata alhamdulillah, cinta Nabi dengan mengikut sunnahnya, dengan bukan dengan mereka-reka perkara yang tidak diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.